Welcome to my YouTube, Miss Netty. Oke, selamat pagi, good morning. Kembali lagi dengan Miss Netty di sini. Jadi ini adalah hari kedua Miss Netty jalan-jalan. Jadi hari ini jadwalnya kita mau pergi ke Malang. Nah, ini kita semua sudah siap-siap mau check out, sudah mau ke bawah gitu. Jadi nanti perjalanan dari sini ke Malang itu kurang lebih menempuh 2 jam gitu ya, guys. Nanti ikutin terus perjalanan Miss Netty hari ini dan lihat keseruan kami semua. Oke, jadi sambil menunggu jemputan, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, sambil memperkenalkan keluarganya Miss Netty. Oke, jadi sebelah Miss Netty itu ada kakak ipar. Nah, namanya Yunita Siantan Pride. Orang Sungai Selamat, guys. Nah, oke, mungkin boleh perkenalkan diri. Halo, saya iparnya Miss Netty. Saya tetangganya Tengama loh. Jadi panggilannya apa? Siapa? apa ya? Nah, jadi kita mau keliling-keliling sambil memperkenalkan sambil kenalan dengan keluarganya Miss Netty. Nah, ini ada Ame. Siapa namanya? Mei. Nama Indonesianya dong. Kan keren namamu. Nama Indonesia. Nama sekolah kamu apa? Alicia apa? Alice Gisela Queen. Kenapa? Tinggi ya kamu ya. Umurnya berapa? 11. 11 tahun. Berarti kelas? Kelas 6. Udah punya cowok belum? Udah. Oke, jadi ini keponakanku. Anaknya abangku yang nomor? Anak kamu anak nomor berapa? 4. Oke, dan ini ada satu lagi nih. Ini siapa namanya? Alwin Ronaldo. Hah? Alwin. Alwin. Usianya? 14. 14 tahun. Kelas? 3 SMP. Ada 3 SMP, ada bujang, guys. Tinggi, guys. Dia, guys. Coba berdiri. Tuh, ya. Sama tantenya aja tuh. Tinggi sekali dia. Kamu belum SMA ya? Udah punya cewek belum? Udah. Anak sekarang, guys. Ini siapa namanya? Adek. Adek. Adek umur berapa? Enggak. Enggak tahu, aduh. Ini satu lagi nih, guys. Ini adalah Alvin. Ini adalah keponakan tertua ya, keponakan tertua. Oke, nama lengkapnya? Alvin Rivaldo. Sekarang umurnya? Sekarang berada di umur 18 tahun. 18 tahun, berarti udah kuliah? Sudah. Jurusan apa? Teknik. Oh, teknik. Ganteng enggak, guys? Jadi kalau ada yang jomblo boleh ya. Udah punya pacar belum? Belum. Oh, belum. Nah, kalau yang jomblo mau jadi keluarganya Miss Netty nih, ya. Nih ada satu kandidat. Oke. Okay. Satu lagi nih. Nah. Jadi ini adalah jadi guys, ini adalah papanya Miss Netty. Siapa namanya, Pak? Siapa namanya, Pak? Pak siapa? Pak Marapa. Apa? Marhabannya Ramadan gitu ya, guys. Nah, unik kan namanya, nama papanya Miss Netty itu Pak Marhaban. Dan itu ada historinya gitu ya, guys. Mana abangku ya? Dia udah kabur ya, guys. Oke. Mana? Siapa? Tidak. Nih satu lagi, guys. Halo dulu di kamera. Jadi siapa namanya, Pak? Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Harry. Harry. Jadi dia ini adalah abang tertuaku ya, nomor satu, anak nomor satu gitu. Dia itu pemalu, guys. Jadi kami tiga beradik itu ya, abangku, adikku tuh pemalu semua. Cuma aku aja yang nggak tahu malu. Lihat kan? Paling malu kalau depan kamera. Ini ada satu lagi, mana yang terakhir? Jadi ini adalah adikku bontot ya. Siapa namanya? Febianto BBUS. Apa tuh? Bachelor of Business. Ini yang paling bontot, paling kecil ya kan, tiga beradik ini. Nah,
Jadi udah tahu kan historinya, Miss Teti itu anak nomor 2 dari 3 bersaudara, ada abang, ada adik, dan saya anak tengah gitu guys. Nanti kita kenalan sama istrinya lagi, oke? Nah guys, kita kenalan lagi dengan keponakanku yang nomor 2 ini. Nama bekennya siapa? Apanya? Nama bekennya. Apa tuh? Nama beken kau tuh apa? Nama beken dia tuh Cia Ciot. Cia Ciot. Nah, bergaya ya guys. Please. Dia ini pintar bikin kue ya, anaknya pintar bikin kue ulang tahun, puding gitu. Belajar dari mana sih? Otodidak. Otodidak. Tapi satu, orangnya lelet. Ya. Jadi kalau udah punya pacar belum? Belum, belum. Oh, belum. Nah. Jadi kalau ada yang mau daftar jadi pacarnya Cia, komen di bawah. Saya yakin hidup kamu tidak akan menderita. Karena dia pintar cari duit ya, guys. Seperti kukunya. Kasih dulu. Oke guys, dan ini adalah adik iparku ya. Namanya siapa Bu? Inta. Inta. Nama bekennya? Beken? Hah? Inta aja. Asli? Asli dari Landak. Oke, okay, Baga kau, Baga, Manya, 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 Manya. Dinya, Dinya. Oke, okay. Apa namanya tadi? Aku mau nanya apa? Di Landak tempatnya tuh di Karangan, sebelum Bengkayang. Bengkayang. Yes. Apa namanya, jadi keluarga kami itu adalah keluarga Nusantara ya, punya menantunya Dayak, Jawa Palembang ya kan, kami itu demokrasi guys, NTT Ambon gitu guys, oke okay? Jadi itulah keluarga besarnya Miss Neti ya, oke okay, jadi ini adalah mamanya Miss Neti ya kan, siapa namanya Bu? Oh, nama saya panggilan apa ya? Nama beken di Facebook apa namanya? Suliati Liu. Ah, Suliati Liu nama bekennya. Jadi tuh mama itu cerita ya guys. Jadi mereka itu ada grup ya, grup teman-teman mama itu. Nah, rupanya teman-temannya itu suka men-share konten-konten saya gitu, dan mereka tuh nggak tahu kalau saya ini anaknya Ibu Suliati Liu gitu. Betul nggak, Ma? Betul. Oke. Gimana, Ma, punya anak seperti saya? Ya, bangga. Oh, bangga. Wis, mantap. Oke, Mama umurnya berapa? Sekarang 24 ya. Kalau hitung imlek udah 61 nih. 61 tahun, guys. Nah, kalian komen dong, Miss Neti ini mirip Mama atau mirip Papa? Kita sudah di dalam mobil, sekarang kita menuju ke Malang. Oke, kita nanti perjalanan mungkin kurang lebih 2 jam ya. So, doakan semua perjalanan baik. Selamat sampai tujuan, oke? Hai guys, jadi aku udah sampai di Presiden ya. Jadi kita istirahat sebentar, makan siang lah ya, makan siang di sini. Aku nggak tahu sih kenapa disebut bakso presiden. Apakah presiden pernah makan di sini? Nanti kita cari tahu ya guys, dan kita nanti coba makan baksonya rasanya seperti apa. Yuk, ikutin Miss Neti yuk. Come on. Nah, dan uniknya bakso presiden ini tengah-tengahnya ada rel kereta api guys gitu. Jadi aku nggak tahu nih, ini masih berfungsi nggak sih kereta apinya? Masih ya. Kalau kita apa namanya, kalau rezeki nanti kita bisa lihat. Bisa melihat kereta api. Maklum guys, di Kalimantan tuh nggak ada kereta api. Makanya kita dukung Pak Wowo ya, dukung Pak Wowo biar IKN yang berlanjut supaya nanti ada kereta api guys. Oke? Okay? Pesan yang bakso aja, bakso kecil 5 biji. Ini sih nggak kecil guys. Tuh. Ya mari kita coba. Enggak ada jeruk ya? Oh, suka. Kita coba kuahnya dulu. Kita coba kuahnya dulu ya.
Enak. Kita coba baksonya. Enak. Nah, tadi alhamdulillah kita lihat kereta api ya, guys. Aduh, aku agak shock ya kena semburan-semburan anginnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke lembah. Lembah apa? Lembah apa? Lembah Indah Malang. Nah, sekarang kita akan menuju ke Lembah Indah Malang. Yuk. Check it out. Halo. Jadi Miss Neti sudah sampai di Lembah Indah Malang. Nah, ini adalah view-nya. Coba kalian lihat, udaranya sangat segar, pemandangannya sangat bagus, masih asri, bebas polusi. Oke, mari kita lihat pemandangannya, guys. Silakan. Nah, ini dia guys, Lembah Indah Malang. Nah, bisa dilihat di sini banyak pepohonan. Ini loh, guys. Aku salfok sama pohon ini loh ya. Ini pohon apa namanya ya? Tinggi sekali, lurus gitu, asri. Aku jadi teringat di film Twilight. Keren banget. Nah, nanti kita mau naik apa itu? Nah, kita mau naik itu untuk jalan-jalan, guys. Oke, jadi ikutin keseruan Miss Neti di Lembah Indah Malang. Oke, bye-bye. Jadi tadi kita udah keliling ke Lembah Indah Malang. Nah, kebetulan ini lagi gerimis, jadi kita kayaknya mengakhiri aja ya. Jadi kita mau ke villa. Dan di samping Miss ini sudah ada Mas Randy dan Mas Alvan. Alvan. Jadi Mas-mas berdua ini adalah tour guide selama kita di Malang, dan Miss Neti itu menggunakan jasa travelnya Mas kedua Mas ini ya. Jadi apa namanya, nama Raja travelnya apa? Wisata. Raja Wisata. Nah, buat kalian guys, Miss Neti rekomendasikan tour travel ini. Jadi kalian harus menggunakan Raja Travel di Malang ya, karena mas-masnya semuanya sigap. Servisnya udah 4 jempol. Oke guys. Udah sampai di villa aja ya. Tadi sebenarnya kita udah sampai, cuman aku nggak nge-shoot karena udah capek banget, perjalanannya jauh sekali. Nah, sekarang kita sudah ada di villa keluarga
W Sumberjo Batu. Di sini aku rekomendasi banget vilanya ya, karena ada private pool, semuanya lengkap. Nah, jadi malam ini kita itu mau makan besar atau ciak tuakai. Itu biasa memang diperingati H-1 untuk merayakan Imlek. Nah, kita ini lagi mau ke restoran untuk perayaan ciak tuakai. Yuk ikutin Miss Neti. Dadah. Nice. Jadi aku udah sampai di Niki Kopitiam. Jadi kita mau makan malam bersama keluarga besar. Hei, ada dinosaurus di situ ya. Oke, yuk ikutin kegiatan aku. Mari kita lihat di dalam ada apa saja. Sudah datang ya, nanti aku spill satu-satu masakannya. Jadi ini ada hot tahu sutra, terus ini ada mapo tahu,